Pasos dan infrastruktur berjalan sebagaimana diharapkan. Ada beberapa persoalan yang tadi disampaikan pada saat rapat. Yang pertama terkait dengan masalah status transisi darurat di NTB yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun ini. Jadi hasil kesepakatan tadi akan diperpanjang. Apakah nanti 3 bulan atau 4 bulan itu tergantung dari hasil evaluasi dari pemerintah provinsi yang nantinya akan memutuskan perpanjangan berapa lama. Sehingga kita harapkan 100% rumah penduduk baik yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan itu bisa selesai. Demikian juga menyangkut masalah jaminan hidup. Yang sesuai aturan itu baru bisa disalurkan
setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Tadi usulan dari rapat bahwa hal ini harus paralel, mengingat masyarakat yang menjadi korban telah menunggu dengan waktu yang cukup lama. Tadi Bapak Wapres telah meminta kepada Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, untuk bisa mencarikan satu solusi sehingga bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu bisa disalurkan lebih cepat dari apa yang selama ini dalam perencanaan. Kemudian yang kedua, untuk penanganan di Sulawesi Tengah. Yang pertama, kami sampaikan bahwa bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk masyarakat yang terdampak rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan itu telah tersalurkan sekitar 1,9 triliun rupiah yang sudah masuk ke rekening daerah. Di samping itu, sudah ada dana stimulan tahap pertama sebesar 235 miliar yang berasal dari bantuan luar negeri untuk rumah rusak berat in situ sebanyak 4.522 unit rumah. Sementara rumah relokasi yang akan dibangun oleh PUPR, Uda Suci, dan beberapa donor lainnya itu mencapai lebih dari 11.000 unit rumah. Nah, kemarin terkendala karena lahan yang tersedia ini masih bermasalah. Tadi Bapak Menteri ATR/BPN mengatakan bahwa masalah ini harus segera tuntas dan apabila ada gugatan dari pihak manapun, pemerintah akan menggunakan Undang-Undang Kebencanaan nomor 24 tahun 2007 pasal 50 yang mana isinya antara lain adalah memberikan kemudahan akses kepada pemerintah untuk memanfaatkan berbagai macam fasilitas termasuk masalah lahan kepada para pemerintah.